叫他说一个，嘿，说一个，帅哥，咦，干杯！哦，nih, ada dagingnya di dalam. Ya, makanannya. Lanjut kemana nih? Go! Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Hari ini hari Minggu, jadi saya mau ke kampus Northeast Normal University. Jadi ada undangan. Jadi di sana tuh sedang lagi diselenggarakan pelatihan untuk guru-guru bahasa Mandarin ya, yang dari Kemendikbud. Jadi hari ini mereka beberapa free, jadi saya diajak untuk silaturahmi bersama. Dan mungkin saya mau antar Sihan dulu ke rumah nai-nainya, karena dingin di luar. Ini minus 15 sampai minus 20. Saya aja kedinginan, kasihan juga dia di luar. Jadi mau antar dia dulu. Jadi setelah antar Sihan, baru saya go ke kampus. Ikutin kita ya. Dia mau buka pintu nggak bisa, pakai kepala. Yang kata tukar. Ayo Allah Tuhanku. Ada water tea enak. Ketawa mana? Yeay. Oh? Oh? Apa? Itu buang-buang. Reng-reng. Itu puhal dong. Halah. Yo. 站起来，我们到了，到了。Go go 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 go， 进去进去。啊。走吧。哎。哎，不弄了，不弄了，不弄了，不弄了。等会儿安排，别说安排了。哎，给咱俩都拿奶奶。anak cowok, eh ganteng, jangan, suai ke, hei suai ke, suai ke, ini, eh, jangan, siapa di sini, Lebih ya. Ayo, coba pang kiss papa. Kiss papa. Oh, kiss mama. Alah, ya mau. Gak mau kiss papanya. Jangan ngisi. Ini kita di basement mau ke tempat parkir ke mobil. Mama apa oke? Teman-teman ini baru selesai antar Sihan. Ini kita lagi nunggu temannya si Koko yang kemarin. Duh, saya kepanasan di mobil, tapi teman Koko yang kemarin itu katanya mau ikut juga kita ke kampus. Ini kita udah mau hampir ke perkarangan sekolah ya. Ini tuh apa ya, Tikuan, apa ya bahasa Indonesianya. Nanti saya translate lah. Nah, ini jalan menuju gerbang kampus, gerbang utama kampus ya. Nah, ini kita belok kanan. Iya, kita langsung masuk. Yang di depan itu, yang besar itu adalah gedung perpustakaan,
terus yang sebelah sana itu gedung ISO yang internasional, gedung internasional office-nya, yang ini baru perpustakaan. Ya, ini perpustakaan. Kita langsung menuju ke parkiran depan asrama internasional aja. Kosan juga taman kecil bas ya kena. Nah, siapa bas? Terus ini dan kena. Siapa? Cungcing ya, tahu cap ya. Nah teman-teman di sana itu yang asrama internasionalnya. Parkir di sini dulu. Nah, teman-teman, ini kita langsung ke Chaoshe ya, ke supermarket, karena yang lain sudah menunggu di sana. Saya agak telat sedikit. Jadi ini kita bertiga mau langsung ke Chaoshe-nya, supermarket sekolahnya. Pian? Teman, ini kita sudah berkumpul dengan teman-teman yang berasal dari Indonesia juga. Jadi mereka di sini adalah mengikuti pelatihan bahasa Mandarin. Dari mereka semua adalah para lause, guru di SMA, SMP maupun di universitas ya. Nah, mari kita kenalan satu-satu ya. Kita mulai dari ini dulu deh. Suhu dulu. Halo, Bu. Saya Pita. Dari mana? Dari BGP Jakarta. Ini kepala geng ini. Kepala geng maksudnya. Iya, kepala geng. Oke. Okay. Kalau ini, halo, Tacha Hao, Wo Shi Dui. Saya dari Jakarta, BGP Banten. Salam kenal. Ngadanya di mana? Di BGP Banten loh, saya. Di universitas? Bukan, kantor. Lembaga. Iya, lembaga. Tacha Hao, saya Hareza dari Jakarta. Ngajarnya di SMA 27 Jakarta. Wah, ada Jakarta lagi. Halo, saya Mula. Saya temannya Bu Pita. Bu Pita temannya Bu Desi. Saya kerjanya di Jakarta. Ini asistennya Bu Pita nih. Asisten Bu Pita saya. Kalau di bawah merah. Tacha Hao, Wo Shi Zakia. Saya ngajar di SMK Negeri 2 Tebing Tinggi Sumatera Utara, tetangganya Aceh. Wah, orang Medan nih, orang Medan tetangga sama Aceh dekat. Nah, kalau ini. Hai, Tacha Hao, Wo Chiao Ian. Saya dari Kalimantan Barat, Pontianak. Pontianak ya, Pontianak, Pak. Ngajar di? Sekarang di Jakarta, ngajar di SMA Swasta Marsudi Rini. Wah, berarti sudah lama di sana ya? Udah 8 tahun. Oh, mantap sekali. Berarti semua ibu-ibu di sini pernah ke Cina sebelumnya atau ini yang pertama kalinya? Pernah. Pernah ya? Tapi nggak di Changchun sedingin ini ya? Bagian selatan ya? Iya. Mungkin ditanyain lagi. Ini yang pertama kali. Pertama kali ke Changchun. Oh, saya. Enak kan ini? Bisa ngerasain ini ya, jangkauan. Terakhir. Bu, siapa namanya, Bu?
Nadia. Nadia dari Unbrau, gitu. Malang. Oh, Malang. Dari kampus ya, kampus Malang. Berarti ini pertama kali ya Bu ke sini, Bu ya? Oh. Ternyata Ibu sini lose-lose hebat ya. Karena pengalaman dan jam terbang mereka luar biasa sekali ini. Jadi mereka di sini adalah mengikuti pelatihan bahasa Mandarin yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya, bekerja sama dengan pemerintah Cina. Atau gimana, Bu? Diselenggarakan oleh Chungsin Senaklek yang di koordinirnya oleh Northeast Normal University. Oh, berarti memang setiap tahunnya ada kan apa memang pelatihannya? Tahun pertama biasanya ada juga yang ke Fujian Normal University. Ke Fujian University. Oh, seperti itu. Berarti ini semuanya dibiayai oleh pemerintah Cina? Kecuali tiket PP sama visa itu biaya sendiri. Hotelnya enak nggak? Enak. Recommended banget ya hotelnya ya. Sekamar sendiri atau berdua ya? Tapi double room ya. Oh, mantap. Oke, teman-teman, kita mau ke yang bagian sana kan di sana tadi. Oke, teman-teman, ini ada dua orang lagi para lose-lose yang menurut saya ini luar biasa ini. Oke, Ibu dari mana, Bu? Saya dari Jogja. Dari Jogja. Memang asli Jogja, Ibu. Saya lahir dan menua di Jogja. Berarti Ibu ngajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh, sama dengan Mas Hakim. Kalau Mas Hakim di Universitas Ahmad Dahlan. Tapi sama-sama Jogja. Oh iya, Dahlan juga ya. Berarti Ibu sudah mengajar sejak tahun 2004. Itu memang jurusannya bahasa Mandarin. Bukan. Nah, saya mengajar di HI. Oh, hubungan internasional. Masya Allah. Ibu mengarahnya udah ke guru Mandarin ini. Pokoknya belok udah belok ke mana ini ya, Mas. Tapi yang saya ajarkan tetap bahasa Mandarin. Tetap bahasa Mandarinnya. Berarti Ibu memang dari tahun berapa belajar bahasa Mandarin? Saya mulai belajar tahun 2002. 2002. Terus pernah ikut pelatihan-pelatihan di Cina juga selain ya, di sini? Beberapa kali. Berarti itu di daerah selatan ya, Bu ya. Utara pernah di Beijing. Oh, utara pernah ya, Beijing termasuk utara juga. Ya, oh, berarti ya. Pernah ke Beijing juga. Pernah. Wah, jam terbangnya lebih banyak ini. jangan gitu deh, jangan gitu. Gak apa-apa, Bu, tetap semangat. Berarti ini pertama kali ke Changchun ngerasain dingin kayak gini. Iya. Wah, pertama kali ke Changchun dengan suhu terendah. Memang rendah sekali. Oke, semoga Ibu sehat-sehat selalu ya. Amin. Semangatnya luar biasa ini. Sama buat Mbak, tetap semangat. Oke, kalau Mbak, Ibu atau Mbak ini Mbak ya? Mbak boleh. Mbak dari mana, Mbak? Salatiga. Oh, Salatiga. Berarti Salatiga itu daerah masih Jawa juga ya? Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Oh, Ibu kok orang Jawa Tengah? Iya. Pekalongan. Mendok bahasa saya. Iya. Ibu saya juga Mendok. Cuma ada kelamaan di Aceh. Jadi ngajar di? Saya ngajar di SMA Kristen 1, Salatiga. Oh, berarti di sana SMA, di SMA? Iya. Di SMA, berarti Kristen 1, berarti setiap itu kecamatan satu sekolah gitu? Enggak, itu satu kota. Enggak, ada beberapa sekolah yang ada bahasa Mandarinnya. Oh, oh. Tapi yang ada jurusan Mandarin dari kelas 10 sampai kelas 12 itu hanya di SMA Kristen 1. Oh, cuma ada di sana aja. Ya. Berarti Ibu sudah mengajar sejak tahun? Di SMA Kristen 1 saya sudah mengajar sejak 2007. 2007. Wah, lama banget ya. Nah. Itu aku 2009 tamat SMA. Padahal kok di sana saya bisa ngajar. Bisa diajarin jadi loh. Berarti udah lama sekali ya, Bu. Kalau ke Cina ini baru pertama kali atau? Oh, enggak, ini sudah ke sekian kali. Tapi ke daerah yang dingin begini baru sekali. Baru sekali. Waktu berarti yang dulu itu daerah selatan ya, Bu ya? Iya. Ke Beijing juga pernah beberapa kali, tapi hanya jalan-jalan. Hanya jalan-jalan, bukan khusus untuk pelatihan seperti bukan. Ini. Berarti ini pelatihan yang pertama kali? Enggak. Sebelumnya sudah pernah ikut sudah pelatihan. Sudah pernah ikut pelatihan? Tapi di pernah di Fuzhou pernah, lalu di Hainan Tao juga pernah. Oh, ya. Udah sampai ke Hainan juga sana ya? Saya belum ke sana. Ya. Oke, berarti ini acaranya sampai 2 minggu ya, Bu ya? Ya. Sampai 31 Desember. Sampai 31 Desember langsung balik ke sana. Ini memang informasi memang dari Ibu tahu dari Kemendikbud sendiri atau memang ada link-link sekolah yang memberitahu untuk ikut pelatihan seperti ini? Kalau kami dari IGUMI, Ikatan Guru Bahasa Mandarin Indonesia. Oh, memang ada ya. Jadi
silakan bagi guru Mandarin Indonesia yang mau ikut berpartisipasi, ikut latihan atau bergabung, silakan. Oh. Silakan follow IG-nya Igumi Indonesia. Oh, seperti itu. Berarti senang banget ya bisa ikut pelatihan di langsung ke negara Cina. Iya, betul. Oke, teman-teman. Ini gurunya Mbak Sharon. Oh iya, ini gurunya Sharon ya. Mana nih Sharon? Sharon di sana. Murid saya ada yang dapat beasiswa di sini juga. Iya. Semuanya berkat Igumi juga, salah Igumi. Satunya. Igumi. Semangat Igumi. Teman-teman, iya dong, kan pembinanya, ini pembina Igumi nih ya. Halo. Nah teman-teman, ini kita lagi berada di kantin halal di lantai 2 ya, North East Norman University, Tempat Fantaswe ya. Nah ini kita lagi istirahat, terus kita mau makan-makan, ada beberapa yang sudah pesan makanan? Mau makan di luar. Oh mau makan di luar, nggak mau makan di sini, berarti... Kulindu. Ini mau ke Kulindu, berarti karena sebenarnya ramai ya, masih ada beberapa orang, tapi kita pisah grup, ada yang sudah ke market, kulin market, ada yang sudah yang di sini, dan ini beberapa dari mereka juga mau pergi lagi sini. Ini mau lanjut pergi ya? Oke, sukses terus ya buat semuanya, salam sejahtera, semoga kegiatan di sini lancar, dipermudah semuanya, amin, sampai amin. Pulang ke Indonesia. Amin. Terima kasih ya, Mbak. Selalu mbak buat Mbak dan keluarga. Kalau dekat rumahnya kita datengin. Iya. Bisa nih, makan lontong nih. Biasa kalau kita pengen makanan Indonesia ke rumah Mbak Desi, dimasakin apa aja. Iya, yang mau datang silakan, tapi ini jauh banget ya. Dan waktunya juga enggak memang khusus pelatihan, jadi mepet dibagi-bagi. Berarti berikutnya dijadwalkan. Oh boleh, dijadwalkan 2 hari sebelum itu. Biar kita persiapannya matang di rumah. Ya Bu ya. Oke. Terima kasih ya Bu. Sama-sama, terima kasih sudah semuanya. Terima kasih ya. Tadi ditungguin. Iya, saya kan ada anak kecil. Jadi saya harus antar dulu ke rumah mertua, titip di mertua dulu, baru saya bisa kesini karena kan dingin sekali di luar kan, jadi kasihan. Pasti jadi dia rewel kan. Tapi aman ya Mbak Desi, di Changchun aman kan? Aman. Bisa sholat, iya, bisa makan halal, bisa, insya Allah aman. Bisa menikah juga dengan orang China. Mai Sui. Betul. Alhamdulillah di sini aman, makanan juga. Sebenarnya kembali ke personal masing-masing sih. Kalau mereka memang pengen cari yang benar-benar halal, pasti dapat. Tapi kalau memang yang memang ya udahlah karena dari Cina gitu, ada orang seperti itu ya udah terserah, kembali ke masing-masing gitu. Tapi untuk kehalalan dan masalah Islam di sini tidak pernah ada larangan ya. Yang penting kamu ibadah di tempat kamu masing-masing yang disediakan gitu, jangan sembarangan gitu. Pokoknya di sini mantap lah, betah lah, ya Bu. Terima kasih ya. Ya. Sampai ketemu. Ya. Jangan lupa follow. Subscribe YouTube. Iya, subscribe YouTube saya ya. Terima kasih. Oke. Desi Yuliana di Cina. Kuliner juga. Kuliner waktu ini juga saya. Oh iya. Wah, nanti kampusnya jurusannya memang sering ke China buat belajar. Belajar masak, Masya Allah. Sebenarnya kalau banyak waktu bisa nih. Suhu. Kalian masakan Indonesia ini masakan China. 2 minggu. Oh iya, boleh. Guys, ternyata mereka enggak mau makan di sini. Kita mau keluar yang sudah di booking tempat makannya. Kita langsung ke Cus. Ikutin mereka terus. Ayo. Halo teman-teman. Nah, teman-teman ini kita sudah sampai ke tempat makannya ya, ini makannya. Ayo kita langsung masuk. Ini saya pengen.
Kambe. Oh, ini lagi mana? Cing dong. Ke sore ma. Ke cha. Ayah. Kita lagi nunggu makanan, guys. Ah, beliau ini ternyata menikah dengan orang Pakistan. Yeay. Kalau Pakistan bilang halo gimana? Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Pakistan dong. Assalamualaikum. Mehimulahe. Aca-aca nih bukan. Tapi mereka kayak pakai Urdu ya? Urdu ya? Iya, apa bahasanya? Urdu. Urdu ya, bahasa Urdu ya. Oh. Nah, ini kita lagi menikmati teh ya. Ini juga loh suaminya. Orang? Apaan? Orang Betawi. Soto Betawi ini mantap nih. Oh, gak bisa masak. Cuma bisa makan. Teman-teman, ini kita di rumah makan halal ya. Karena kita pisah ya, Bu. Jadi yeah, teman-teman ingin merasakan makanan halal yang ada di Cina ini. Yeay, kita nanti lihat makanan apa aja yang dipesan oleh Bu Pita. Kepala geng. Makanan Huizu, makanan Huizu. Iya. Yeah. Ini yang ada Mas. Ada cincin. Ada suami tercinta. Berapa bulan, Pak? Hah? Bingung nih. 3个月. 没有,我没有肚子。没有肚子。这是不是肚子呀?没有,这是我的平台。 kita lagi mau makan-makan dulu ya, teman-teman. Hari ini matinya Allah. Kau bisa makan dengan nikmat yang mana lagi yang kau bisa. Enak? Enak. Ini enak. Nih, ada dagingnya di dalam. Makan-makan semuanya. Selamat makan. Udah ya, kita kalau nonton videonya Mbak Desi aja. Nah, teman-teman, kita sudah selesai masak ini. Masya Allah. Enak ya makanannya. Lanjut kemana nih? Aku keliling lu aja mereka liuta-liuta. Ya, liuta-liuta ya bahasanya ya. Cup, go sayang. Saya satunya. Cupa, keliling lu. Semangat ya. Oke. Okay. Guys. Ini kita ada di Kuililu nih. Kuililu Street ya. Street food. Street food. Jadi pada jual-jual makanan kayak gini, jadi kita bawa tamu-tamu kita untuk menikmati perjalanan yang luar biasa ini. Jadi makanannya banyak banget di sini. Ini dinginnya luar biasa. Ini tapi di sini tidak menjamin kehalalan ya guys. Jadi nanti kita kalau mau makan-makan cari yang benar-benar halal. Karena di sini banyak sekali yang tidak halal. Wah, ini kita lagi temenin ibu lagi foto-foto. Kita sudah ada fotografer guys. Dan itu mode-mode foto buat modelnya. Ini dinginnya. Minus berapa nih Mas Haji? Minus 8, Pak. Minus 8 ya. Masya Allah. Tapi dinginnya termasuk belum dingin banget karena kemarin sempat minus 18. Tapi dingin banget kan? Dingin. Dingin banget ini. Dingin, tapi saya suka dingin. Karena lemaknya banyak. Enggak terasa dingin ya? Enggak.
Kebiasaan minus 22. Minus 8. Iya, kayak biasa aja gitu ya. Nih guys, teman-teman ibu-ibu masuk ke dalam pasar, salah satu pasar di Kuililu ya. Di sini tuh ada jual-jualan kasut. Pasti kasut, sepatu. Cari apa, Ibu? Long John. Kita mau cari long john dalaman ya. Teman-teman lihat nih. Ini pasar udah bisa dibilang pasar tradisional enggak nih? Bisa. Bisa ya. Ini Saya dulu di kampus kalau belanja di sini terus. Oh gitu lah. Karena dekat. Teman-teman, ini kita lagi temenin ibu-ibu belanja karena cuaca di Changchun itu dingin sekali, jadi mereka mau beli long john ya. Ini kita para tour guide-nya. Ada Mas Hakim. Loser-loser ini memang luar biasa. Mas dari seluruh penjuru tanah air, dari Kalimantan, dari Jogja, dari berbagai macam daerah. Medan ya, dari Sumatera, dari Sabang sampai Merauke lah ya. Komplit. Ini momen yang sulit ditemukan untuk mengumpulkan loser dan jadi satu dari berbagai macam wilayah yang berbeda. Ini mantap ya. Luar biasa ya. Mantap. Ini seperti ini kan. Betul. Beda daerahnya jadi betul. Satu. Untuk pelatihan. Pelatihan bahasa Mandarin. Meningkatkan skill. Skill mereka untuk mengajar, pendidikan ya. Untuk mengajar bahasa Mandarin. Mm-hmm. Betul. Upgrading skill. Betul. Upgrading skill itu sangat penting. That's Kareem. Hi. You're a little bit. 那你说呢？ 哎，这就对喽。哇，这是不是这种呢？玉米。我在说这样的。哦，这么大的，这个怎么办？哦，行啊，哦，这个。哦，对吗？对吗？ 收钱是，买几个？我们五个人买，哎，我一个，我两个，我这个两个。那这个要几个？我想这一个。哦，再来一个这个。这个来俩吧，十块钱。啊，俩十块呀？啊，那行来俩吧。 2.24. Teman nih, mereka udah kedinginan. Ini mereka mau langsung balik ke asrama katanya. Tapi aku lagi masih nunggu makananku. Ya, mereka katanya mau pulang jalan kaki aja katanya. Karena dekat juga sih dari kampus ke sini. Ya. Ini langsung balik ya? Langsung jalan kaki ya? Jalan kaki ke sana ya? Iya, langsung pulang ke asrama. Langsung pulang ke asrama ya. Kamu siap ke Icu ya? Oh, sekarang juga ke Icu mah? Tuh ya. Oh. Bye-bye. Terima kasih. Sama-sama. Alah.